Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang cangar guys. Yap. Ya wis, kita langsung starter yuk. Ini pakai unit Wuling ya. Wuling Convero S tipe C 2018. Oke, kita starter, bismillah. Start recording video. Nice. Terus kita nyalakan AC bentar. Tahu cu. Nah, kita pakai seat belt dulu guys. Ini kita start dari bundaran Pacet guys. Parkir di bundaran Pacet seperti ini. Oke. Ini cuacanya agak gerimis guys. Gerimis, nanti di cangarnya kita lihat ya. Seru nih, belum pernah apa kita ke cangar. Oh, kita maju aja guys. Enggak, bismillah. Oke. Kita buka kaca dulu. Matur nuwun, Pak. Oke, itu ke Trawas, guys. Kiri ke pemandian air panas juga. Ke sana, Trawas juga ke sana. Nah, kalau arah cangar kita ke sana, guys. Itu ada tulisan nih. Mojosari, Mojokerto kanan, Cangar, Batu Malang, Ngiri, yes. Oke. Nah, kita nanti matikan AC ya. Matikan, nyalakan gitu. Ini sementara kita nyalakan dulu, soalnya sumuk guys. Habis makan toh tadi. Terus masuk kabin. Nah, kita sendiri ya. Ini dia Cangar. Langsung dulu, awas. Nah, pakai unit Convero. Nah, ini guys, cangar. Ini masih turun ya, berarti masih aman. Untuk pakai AC masih aman. Kalian kalau belum hafal medannya, kalian ketik di YouTube, sudah banyak yang buatkan itu. Jadi kita tuh bisa sebelum perang, sebelum kita tahu jalannya gimana, itu kita sudah punya persiapan, punya bekal gitu sebelum kesini ya. Nah, ini bentar lagi kita akan menanjak kayak gini. Tetap pakai gigi 2. Nah, menanjak ini. Tetap pakai gigi 2, AC-nya on ya ini. Awas. Oke, kasih klakson. Ini jembatan kali itu ya, jembatan sungai itu ya, nanti kita matikan AC. Nah, ini masih turun soalnya. Nah, masih turun, masih aman lah, masih aman. Adem. Oh iya, ini sudah adem guys, jadi kita matikan juga gak apa-apa sih. Kita tunggu RPM-nya turun dulu kayak gini, kita matikan. Oke, kita nikmati suasana pegunungan guys. Pegunungan. Nah, ini ya, wisata kecek namanya guys, karena kecek sebelah kiri itu ya wisatanya. Nah, wisatanya sebelah kiri itu wisata kecek, maksudnya dari sini depan ini. Nah, setelah jembatan ini hati-hati, ini menanjak, ada parkir 100.000 per jam guys. Awas, ini menanjak, jadi kita harus cuos. Nah, ini loh parkirannya, air minum. Geser kanan, terus balas kiri, kasih klakson. Nah, jadi kalian jangan terjebak dengan situasi kayak gitu tadi, pemandangan. Setelah jembatan itu pasti nanjak panjang kayak gini. Untungnya kita pakai Wuling. Yang mana? Klakson dulu. Wuling ini rasio giginya pendek-pendek seperti Avanza Xenia. Nah, jadi memang khusus untuk tanjakan malah enak banget ini. Khusus tanjakan enak banget. Tuh, kayak gini, kaki gigi 2 terus. Biasanya kalau mobilnya yang rasio giginya panjang itu di sini kehabisan nafas dia. Over 3. Jangan lupa berdoa ya. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ini pakai gigi 3 aku ya. Off AC ya. Off AC. Nah, sebenarnya AC on juga bisa, cuman berat. Pertama, berat, terus kasihan kinerja mesinnya. Guys. Begitu. Cukup aman ya. Depan itu ada tanjakan, siap-siap. Bentar lagi kita menuju ke tanjakan viral. Saya angkat dulu. Nah, itu loh, sebelah sana itu adalah yang sering ngeblong-ngeblong itu ya.
hati-hati ya, jadi hati-hati. Pas dari sini pakai gigi 2 dulu, setengah kopling buka gas. Soalnya persiapan kita nekuk. Nah, persiapan nekuk nanti. Was, awas, hati-hati, tetap tenang dulu, tetap tenang, cek GoPro aman. Nah, tetap tenang. Nah, ini ya, RPM di 3000-an. Oke. Awas, perhatikan sebelah kanan ya, guys ya. Ya, kita ambil sisi luar, tarik langsung gaspol. Nah. Di sini biasanya sering kehabisan napas. Ini untungnya muatan cuma 2 orang. Jadi enteng lah, enteng. RPM-mu jagaan ya, jangan sampai lebih dari 3000-an, kasihan mesin ini. Ya, jadi 2,5 kayak gini aja, pakai gigi 2. Nah, kita nikmati hidup. Buka kaca dikit biar ada sirkulasi udara. Nah, ini sopir gak tak buka soalnya nanti takutnya bising, guys. Nah, ini menanjak terus ini. Biasanya kalau pakai mobil 1000cc, 1200 di sini kehabisan napas, pakai gigi 1 harus. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati. Depan itu ada tanjakan cukup tajam. Tetap di 3000 kayak gini ya, panteng RPM-mu. Tetap di 3000 karena dia akan menurun bentar lagi lo. Turun ya. Nah, tetap tenang, tetap tenang. Tetap tenang. Inilah pentingnya momentum dan menguasai medan. Wis, menguasai medan ngeri, guys. Jadi kalian harus ini paham dulu di YouTube setel. Nah, ini kita oper gigi 3 dulu. Karena menurun. Terus baru kita coskan RPM 3000. Yo 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 yo. Wah, enak guys, serius, pakai wheeling ini enak. Untuk nanjak-nanjak ya, untuk nanjak-nanjak enak. Nah, kayak gini ya. Oper 2. Oke. Untuk nanjak-nanjak enak, rasio giginya pas. Kalau untuk detail enggak enak dia. Soalnya RPM terlalu tinggi. Jadi memang mobilnya disetel untuk tanjakan, guys. Ya ini Avanza Xenia dulu kan ya. Iya, bener, guys. Nah, kayak gini RPM 3000 ya. Terus panteng. Terus panteng, terus ini maju mapan, warung. Nah. Cek GoPro aman ya. Nah, kayak gini, guys. Depan itu ada tanjakan lagi. Cukup tinggi, woi, tinggi, guys. RPM-mu 3000-an lebih ya. Pakai gigi 2. Tetap tenang. Tetap tenang. Nah, kayak gini. Nah, RPM mulai turun. Kecepatan ya 28 kayak gini ya. RPM mulai turun. Siap-siap over ke gigi 1 bentar lagi ya. Bentar, tahan dulu. Ini kuat kayaknya. Kayaknya sih kuat. Nah. Terus ayo, ayo, wuling, wuling. Ini karena kebantu dengan muatan kosong ya, muatan cuma 2 orang, enteng lah. Nah, ini coba kita tetap pakai gigi 2 aja wis. RPM-nya dijaga 2500-an. Mendekati 3000-an. 3000 pas. Oke, tahan dulu 3000 pas. Oke. Nah. Tanjakannya panjang ini. Wih, ada Pajero, guys. Tasan kiri, guys. Kasih jarak. Oke, yuk masuk. Tapi nyalip lek kuat. Oke. Nah, podo elek, guys. Jadi di jalan itu kita saling membantu gitu loh, guys. Ojo karepe dhewe. Jadi kalau belakangnya sudah ngebut, ya kasih jalan, dia mau ngebut soalnya. Kita yang klunak-klunu sadar diri, sadar rai dan sadar posisi. Klunak-klunu kok jalan nang tengah. Boleh. Nah, tetap RPM-nya dijaga 3000-an kayak gini. Oh ya, nanjak terus ya ini. Ngong, Pajero ngos-ngosan itu. Ngong, 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 metik soalnya. Ngong, 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 apalagi kita, guys. Nah, ini sudah selesai, guys. Alhamdulillah. Ini bisa ambekan lah, bisa napas sedikit. Terus depan ada tanjakan lagi. Jangan turunkan gigi ya. Panteng di 3000. Nah, ini jual tanduran biasanya di kanan kiri ini. Cek GoPro aman, aman ya. Yo yo
kuat. Ayo, plat L juga ini guys. Plat L semua guys yang kesini. Wow, ngoyo guys ini guys. Kayaknya sih nggak kuat guys. Tapi coba lah. Ini tak injak pol ya. Ini sudah gaspol ini. Sudah gaspol. Jadi pedalin nemplek ke lantai. RPM 2000-an, oke. Kayaknya kuat. Di sini nggak kuat. Upper 1, setengah opening gas-gas yuk. Wah, oke. Jadi pas di puncaknya tadi gak kuat. Dirinya apa? RPM-nya di bawah 2000. Jadi kalau RPM di bawah 2000, segera oper. Segera oper downshift atau turun gigi. Begitu guys. Tarik terus, 3000. Oke. Pokoknya ketika ngoper pasti mobil akan berhenti dikit. Langsung setengah kopling gas-gas. Setengah kopling gas-gas. Ngeng-ngeng-ngeng. Bakar terus koplingmu, jangan takut. Nah, sudah sampai. Wait, sendi. Wait, sendi. Ini masih tetap nanjak ya, jadi jangan mengendorkan gasmu. Terus, untuk penumpang boleh menikmati pemandangan, tapi khusus sopir nggak boleh ya. Karena kalian menikmati pemandangan kayak gini, tiba-tiba gasmu turun. Nggak disadari, depan ada tanjakan kalian nggak siap. Nah, kayak gini loh. Gigi 2, RPM-nya 3000-an ya. 3000-an, jaga. Jangan lebih-lebih. Ini lebih dikit, tak kurangi. Nah, oke. Oke. Ini trek basah ya. Jadi, agak gerimis sedikit. Nah, ini kita sudah masuk hutan cangar. Nah, ini masuk rest area, guys. Setelah rest area, kalian lihat rest area jangan senang dulu. Soalnya setelah rest area ini ada nanjak yang tekuk gini. Nah, itu bahaya. Oper 3. Jangan tole-tole gini, jangan. Ini persiapan untuk menanjak. Nah, dari sini alangkah baiknya oper 2 dulu. Alangkah baiknya. Nah, ini loh. Cos. Cos kan. Soalnya ini menuju gerbang hutan lindung. Nah, kok bisa hafal? Kalau hafal enak. Yo, aku nggak hafal, guys. Aku cuma lihat YouTube. Nah, kayak gini loh. Terus cos kan. Ayo. Oper 1, guys. Yo. Oper 2, guys. Tinggal kopling gas. Oper 1 lagi, guys. Jadi pakai gigi 1. Agak ngongsro kalau di sini pas puncaknya. Kijang dulu juga ngongsro, guys. Nah. Oper 2. Yo. Sen kanan, awas. Oke. Nah, kita masuk hutan lindung. Pakai gigi 2 dulu. Tak nyalakan ini ya, ben kalian iso ketok rada jelas. Gajah Mungkur ya.
Bentar lagi Gajah Mungkur nopo ini, guys. Jadi harus permainan ini. Oh, jenenge? Permainan gas tinggi. Siap-siap oper gigi satu, jangan lupa. Was. Hati-hati tanjakan curam, oke? Oper dua dulu. Oh, itu tanjakan curam nih. Pakai gigi dua ya. Yuk, coskan. Nah, ini dia Gajah Mungkur depan. Gajah Mungkur. Kita ambil sisi agak luar ya. Oke. Okay. Oh, spin, guys. Spin. Ban belakangku soalnya pas licin ya. Oke. Okay. Oh, spin, guys. Spin. Siap. Nah, ini pakai RWD untungnya. Untungnya pakai RWD jadi tetap kuat. Ciet. Tapi aku agak ke dalam, jadi cing spin ini sebelah kiri ya. Pas neko gini kan agak ngangkat dikit ya. Ciet. Nah gitu. Awas depan juga tanjakan. Oh, ada longsor, guys. Nyepin tadi. Ciet. Pengaruh jalan licin hujan sama ngangkat dikit gini. Tapi nggak masalah, nggak gitu. Masalah. Itu belakang ada sigra, kuat. Sigra aja kuat, guys. Nah, yang penting kita sopir harus lihat kondisi jalan di depan itu. Ada nanjak, tambah gas lagi. Awas sebelah kiri batu. Nah, oke. Okay. Awas pelan-pelan kalau turunan ya. Justru yang berbahaya itu yang dari batu ke arah Cangar. Ke arah Pacet deh, nurun dong, bahaya sekali. Nah, ini gantian, guys. Ini jalan setapak soalnya. Gantian terus. Nanti ada tanjakan tinggi, guys. Jadi siap-siap oper ke gigi satu, main gigi satu aja. Awas, oper satu, handbrake. Nyakopin gas-gas, yuk. Nyakopin gas-gas, yuk. Oh iya ya, betul. Oke, guys. Kenapa pengen oh, 2000, guys. Oke, guys. Oh. Handbrake. Oper satu kita geser ke kiri-kiri kanan. Kanan kiri ada ini loh, guys. Ada apa jenenge? Ada motor ini loh. Nah, bikin enggak kuat. Enggak cukup, bukan enggak kuat. Bikin enggak cukup. Oper kedua. Tutup gas gerimis. Nah, ini turun, setelah turun jangan terlena. Terus ada nanjak gini, cuos. Jadi ada di kolom. Siap-siap. Gaspol. Keren. Nah, kalau pas lancar enak. Kalau pas diatur. Jadi apa jenenge? Jadi bisa ancang-ancang, nggak telisipan gitu loh, guys. Kalau pas ditanjakan terjal tadi, kita telisipan ya, salipan itu bikin kagok supir dia. Jadi akhirnya mengurangi kecepatan, itu bahayanya. Nah, kita oper tiga dulu, biar tenang, ambekan sih ambekan, santai. Di sini ada tanjakan tapi nggak terlalu ekstrim lah, cuman panjang. Jadi hati-hati, ini pakai gigi tiga. Depan ada sepeda motor, ini agak tricky ya, agak sedikit mengganggu sopir, agak gini oper 2. Oh, ini keliru oper 4 aku, guys. Nah, aku antara 2 sama 4 itu loh, mesti keliru. Niat tuh oper 2 tadi, malah oper 4, masuk 4. Di tretes kemarin juga gitu. Niatku loh, kedua malah keempat, tadi keempat ini. Makanya gak kuat, kok gak kuat. Selama pakai wuling ini, guys. Jadi antara 2 dan 4 itu jaraknya mungkin kemepetan gini ya. Jadi agak susah. Bagiku loh yo. Kan aku masih adaptasi ini pakai mobil Cina. Jadi yo harus adaptasi, harus belajar gitu, guys. Ya.
Nah, kalau tadi kalau salah pilih gigi gimana? Ya wes berhenti, oper ke satu, cari gigi satunya. Terus pakai setengah kopling gas-gas. Gitu guys. Tapi kalau lewat sini itu jujur aja menyiksa mobil sebenarnya. Ya kaki-kaki ya tersiksa karena jalannya ya bergelombang. Kampas kopling pasti habis sih, pasti itu guys. Kampas rem juga pasti berkurang. Seperti itu. Jadi ya enggak sering-sering lah lewat sini, wis pokoknya sepisan tok ae. Tiap satu mobil satu kali toh. Kecuali R3 ya, R3 belum ajak ke sini. Udah keburu wis dipinang. Ya ambil orang wis, guys. Ya wis. Jadi ditumbas eh. Pas over 2, nanjak nih guys. Gaspol. Yo. Enak tau, enak. Pokoknya kita tahu, sopir tuh makanya enggak boleh ngobrol, enggak boleh guyon. Kita harus mandir depan itu. Nah, ini wit apa jenenge? Pring. Nik 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 guys, yang muni ngono guys. Hati-hati guys, itu akan longsor. Ini sebentar lagi nanjak kayaknya. Oh enggak ding. Nah aku lupa guys. Soalnya panjang ini. Wah kita gak wedi guys. Mas. Woi. Coba ntar-ntar cak. Santai. Oh dia nanjak soalnya. Ya gak apa-apa. Eh, nanjak gak apa-apa. Nah depan itu nanjak. Pakai gigi 2 nih ya. RPM 3000-an. 3000 lebih. Yo. Tak nyalakan ini lampu. Tak nyalakan lampu besar yo. Tak nyalakan lampu besar. Eh soalnya di tengah hutan gas kanan kiri loh. Kelihatan dah lu. Oh gini. Ini nanjak terus ya. Nanjak terus. Tak tutup ya guys ya, hujan gas. Ini telus kabeh. Nah. Terus nanjak terus. RPM dijaga di atas 2000 ya. Jadi ya kalau di sini malam-malam sholawatan guys, istighfar. Kalau di tengah alas ya, gak mau mana. Nah seperti itu guys, cek dulu aman yo. Kita nanti finish di ini pemandian. Depan itu kan tanjakan, gasmu tambahi. Caranya gitu, harus melihat. Terus tambahi 3000. Wih tengah alas ini guys. Awas ini kemana, kanan atau kiri? Kanan biasanya. Oh ini biasanya buat foto-foto di sini guys. Tapi sayangnya hujan, aku gak mau kena hujan, foto-foto nanti ngeblur kalau si melok guys, ngeri. Nah ini kita sudah sampai mendekati ini jembatan, jembatan besi. Awas. Yuk nanjak, siap-siap. RPM-mu dijaga di 3000. Yo, tarik. Pas. Kasih klakson, siap blind spot kasih klakson. Nah. Pak Jero mau isi hilang, guys. Sok kuangar Pak Jero mau, guys. Nah, kita bentar lagi menuju ke ini. Jembatan besi ya. Nah, paling 2 menit lagi lah. 2 menit lagi. Pas blind spot. Mendung gelap. Iki jam loro kurang. Jam 14.00 guys kurang. Awas bentar lagi nanjak guys, siap-siap. Yo, jos. Jos. Nah itulah pentingnya driver melihat ada jalan menanjak gini. Oh nanjak ke kanan. Pas. Jos. Joskan. Nah. Jadi driver itu dilarang ya ngobrol, guyon, menikmati pemandangan dilarang. Soalnya harus fokus ke depan. Nah ini ada tikungan S. Bentar lagi ke kanan, habis itu ke kiri agak nanjak dikit. Pakai gigi 2. Yo. Yo, ambil sisi luar guys. Takutnya kok ngangkat mana, nyempin mana guys. Kayak di Gajah Mungkur tadi lo. Nyempin ya, Rek. Cicit. Woi, itu Pak Jero. Woi, depan kok ada ini guys. Tanjakan yang ngeri. Kayak ini, kayak ini. Si. Nah, itu ada motor ini bikin. Bikin anu guys. Si, si, tenang, tenang, tenang. RPM-mu jaga. RPM-mu dijaga 3000 lebih dikit. Nah,
itu 150 cc guys, motor laki. Tenang, kalian ngebut tapi perlu lihat ini RPM-mu ya. Nah di sini mulai agak over satu, setengah kopling gas, yo pakai gigi satu, agak mulai ngempos. Over 2, setengah kopling gas, yo. Wih, ada PSHT guys. Iya, silat ya. Wih, ngeri. Nah, awas. Nah ini menanjak guys, tanjakan panjang ya. Jadi usahakan kita agak ngebut dikit. RPM di atas 3000. Yo. Nah jadi setelah jembatan tadi itu tanjakannya cukup tinggi dan panjang ya, ini menuju ke pemandian Cangar itu. Jadi kalian usahakan di jembatan jangan foto-foto, jangan apa jenenge tola-tolen menikmati hidup, jangan. Jadi kalian siap-siap untuk menanjak lagi. Kalau bisa di jembatan ngebut, ngocos langsung kayak gini loh, pakai gigi 2. Enggak kehilangan momentum dia. RPM di 3000 terus. Coba kalau kehilangan momentum pasti dia, aku ngopet gigi 1 enggak kuat ini, Mas. Saking aku wis hafal. Mari toko jembatan itu pasti tanjakannya kayak enak, panjang tur dur. Nah, oke selesai nih guys untuk tantangan pertama. Ini kita sudah sampai di pemandian air panas. Nanti ada lagi tanjakan lagi mengarah ke Batu ya. Nanti Pak Jiro juga finish di sana. Tutup guys. Si aku ya tak finish, tak closing di sini aja ya. Ya wes gitu dulu guys ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Nah, si guys, aku tak berfoto-foto dulu guys. Mulai kan. Foto-foto dong, oh my god.